Langsung ke tutorialnya, stand tuning standar drop E dan memakai kunci dasar yaitu A minor. Pertama-tama kalian slide senar nomor 2 dan senar nomor 5. Senar nomor 2 kalian slide ke fret 10. Lalu kalian pick senar nomor 1 fret 8. Lalu kembali ke fret senar nomor 2 lagi. Lalu senar nomor 1 lagi kalian hammer on. Fret 9 ya, dari fret 10, dari fret 8 ke fret 10. Seperti ini kalau nggak tahu hammer on ya. Lalu kalian pick senar nomor 2 lagi dan senar nomor 1. Lalu kalian ke bass, ke senar nomor 6, fret 8. Lalu kalian pencet senar nomor 5, fret 7, dan senar nomor 2, fret 8. Agar mudah kalian bentuk seperti ini, kunci tegak seperti ini, karena nanti sudahnya akan senar nomor 1 ini yang fret 7 juga. Yang fret 7. Senar nomor 1, lalu kalian senar nomor 2 ke fret 9, 10. Lalu kalian slide dari senar nomor dua dari fret 8 ke 10. Setelah itu kalian ke fret 5. Senar nomor 5, fret 5, dan senar nomor 3, fret 7. Kalian bentuk kunci tegak seperti ini juga, dan kalian pick senar nomor 2 fret 5 juga. Setelah itu kalian pick senar nomor 2 fret 6. Brown juga. Setelah itu kalian ke senar nomor 5, fret 3 dan 2, 3, 2, loskan. Loskannya sambil kalian slide senar nomor 3 ke fret 5. Setelah itu senar nomor 1 diloskan saja.
kembali ke senar nomor 3 ke fret 4. Ini sekalian slide senar nomor 5 ke 7 dan kalian kembalikan dan kalian kembali ke senar nomor 5. 4 5 4 dan kalian ke senar nomor 4. Yang lick kedua itu sama, cuma endingnya yang berbeda. Ending licknya yang berbeda saat ini, saat lick yang terakhir ini. Ini cuma kalian bentuk seperti yang tadi, senar nomor 5 fret 5 dan senar nomor 3 fret 7 urut kalian fret 5 fret 7 fret 8. Seperti itu, dan yang awalnya tadi sama seperti yang lick pertama tadi. Berbeda cuma itunya. Setelah itu kalian ke fret ke senar nomor 2 fret 8 fret 8 ke fret 10. Ini kalian hammer dan pull off. Senar nomor 2 fret 9 kalian pull off ke fret 10, dan yang ini, yang senar nomor, yang fret 7 kalian petik juga, jadinya akan seperti ini. Di pull off seperti ini ya, tapi kalian harus cepat. Seperti itu. Dan tutorial part 1 ini mungkin hanya itu dulu. Yang lick lanjutannya akan saya lanjutkan di next video. Jadi so mungkin itu dulu tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. So, goodbye. See you next time.